Lalu friends, jika kita melihat soal seperti ini, di sini kita lihat, di sini bersinggungan, ini ketika ketika kita samakan nilainya, hanya ada satu nilai X yang memenuhi. Jadi di sini jika ada bentuk PX kuadrat, tambah QX, tambah R, misalkan sama dengan 0, ini memiliki satu penyelesaian, penyelesaian atau akar-akar ya, jika Q kuadrat dikurang 4 kali P kali R nya sama dengan 0 ya. Kita lanjutkan lagi jika ada bentuk A pangkat B pangkat dengan, dengan C sama dengan A pangkat B kali C. Lalu jika ada bentuk A pangkat Fx di sini sama dengan A pangkat Gx. Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx ya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi jadi di sini kita samakan Y sama dengan Y. Jadi Y sama dengan Y. Berarti 4 ini kita buat menjadi 2 kuadrat. Berarti di sini kita buat dulu ini 2 kuadrat. 2 kuadrat dipangkatkan dengan x kuadrat minus c per 2x tambah dengan setengah. Itu sama dengan 2 pangkat x kuadrat tambah c dikurang c kuadrat per 2. Ya. Berarti di sini ini menjadi 2 dipangkatkan dengan 2x kuadrat minus cx tambah dengan 1 sama dengan 2. Pangkat X kuadrat tambah C dikurang C kuadrat per 2 ya. Berarti penyelesaiannya 2X kuadrat minus CX ditambah dengan 1. Sama dengan X kuadrat tambah C kurang C kuadrat per 2. Pindah ruas ke kiri. 2X kuadrat kurang X kuadrat X kuadrat. Ini minus CX. Lalu C kuadrat per 2 ini berarti ditambah. Kita buat kurung saja C kuadrat per 2. Lalu C pindah ruas ke kiri jadi min C plus 1 ya. Jadi di sini sama dengan 0. Nah, ini berarti dia bersinggungan, ya, memiliki satu penyelesaian, memiliki satu penyelesaian. Jika, jika, kalau kita lihat, kan kalau bersinggungan, dia memiliki satu penyelesaian. Jadi kalau bersinggungan, dia memiliki satu penyelesaian. Jika, kita ikuti yang ini, berarti, min C kuadrat dikurang 4 kali 1 kali. C kuadrat per 2 dikurang C ditambah dengan 1 harus sama dengan 0. C kuadrat ini berarti dikurang 4 buka kurung setengah. C kuadrat dikurang C tambah dengan 1 sama dengan 0. C kuadrat min 4 kali setengah. C kuadrat berarti minus 2. C kuadrat ya, ini plus 4C minus 4 sama dengan 0. Ini berarti min C kuadrat tambah 4C sama dengan 4. Kita kali min 1 berarti C kuadrat min 4C sama dengan minus 4. Berarti jawabannya adalah yang E, minus 4. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.